mau hujan, mau gimana pun kondisinya, karena ini adalah acara akbar setahun sekali. Iya, betul. Nah, itu dia. Kita patut berbangga hati. Kita juga turut berbahagia karena bisa menjadi salah satu pengisi acara di acara ini tentunya ya. Baik, untuk peserta selanjutnya dengan peserta nomor 3B dari Kabupaten Malang. Dia nanti akan menceritakan tentang kerajaan Singhasari. Sri Rangga, Rajasa Sang Awurwa Bumi. Ini kan Dedes, kados Permang Sriwipun. Amilo Singhasari, kados Makmur Emah Ripah Loh Binari. Kenarok Kang Gelar Sri Rangga, Rajasa Sang Awurwa Bumi. Kemarin Pakoto saking dak yang loh kali prajurit Singhasari kandil bang sekar Padma Madegi Singhasari. Yang menceritakan tentang kerajaan Singhasari, di mana setelah pertempuran antara prajurit Kertajaya dari kerajaan Kediri melawan prajurit Kumato yang dipimpin oleh Kekala Biasa Garut pada tahun 1222, akhirnya Tumapel melepaskan diri dari kekuasaan Kediri dan berganti nama menjadi Singhasari. Kenarok menjadi raja pertama kerajaan Singhasari dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Awurwa Bumi dan Kendedes sebagai permaisurinya. Rakyat Singhasari menjadi makmur, gemah, ripah, loh binari. Untuk Anda sekalian masyarakat yang ada di Kota Probolinggo, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang yang memborong katanya nih ya ada 45 personil ya, jadi ada 45 personil yang sudah dihadirkan khusus untuk memeriahkan acara Semikro di Kota Probolinggo ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi untuk Kabupaten Malang mempersembahkan cerita tentang kerajaan Singhasari. Paripurno anggen tangking lawan prajurit Kertajaya sakti Kediri. Kita samangke pun resi daknya loh gawe kanti setyo lan marking penggalih badhe ninggalaken pun kenarok andadosaken arjo ingkang kawiwitan
pramila makutha ingkang kaparingaken kinaruk ingkang mangke kados lan nampi gelar kawastanan Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Dene Mas Ayu Ken Dedes ingkang warni ing Sulistyo tansahan dherekaken lumampahing kinaruk minangka raja kang kawiwitan. Hanyang lo gawe samake sampun sepadyo bagi yang nyempuyung kinaruk andadosaken lar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa anakku kinaruk kang tak tresnani siramu akal tak paringi makutha raja makutha rama wujudake siramu kudu dadi raja kang kawiwitan supaya rakyat singhasari dadi makmur gemah ripah loh jinani semadyo kinaruk tuni nggih matur Mbah nuwun resi Reni sampun paripurna kinaruk madeg dados sinopati lan dados raja rakyat Singhasari matur gemah ripah loh jinawi setia lan berbakti kepada bumi Singhasari. Diberikan kepada Wali Kota Probolinggo yaitu Ibu Hajar Rukmini SH MSI. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Malang. Dan saya turun mandang